jadi begini ya, jadi berkaitan dengan keberadaan perdagangan anjing, daging anjing di Bali yang memang sangat merugikan industri pariwisata Bali, sebetulnya itu hal yang sangat krusial dan sangat mendesak untuk kita selesaikan, baik dari sisi akademik, ya, sisi birokrasi, masyarakat, LSM. Karena pentingnya lahirnya suatu peraturan yang mengatur tentang itu sangat sangat penting. Sekali lagi, makanya kita harus bekerja bersama secara mau-mau sehingga nanti pada akhirnya bisa membebaskan Bali dari perdagangan anjing, daging anjing. Kan untuk lahirnya suatu bebas itu kan harus ada perdanya dulu ya. Jadi perda kita mestinya sudah akan sebagai dasar hukum untuk membebaskan Bali dari daging anjing itu. Kemudian perda itu akan didahului dengan ranperda, inisiasi dari teman-teman legislatif. Kemudian ranperda itu barangkali Universitas Udayana dan teman-teman lain bisa masuk melalui suatu kajian akademik, ya. Kemudian kajian akademik akan dibahas lebih lanjut, apakah itu workshop, sosialisasi, FGD, kemudian ada public hearing, sehingga nanti kajian akademik itu sangat representatif yang akan dipakai oleh teman-teman legislatif untuk untuk diteruskan menjadi ranperda. Nah, manakala nanti ranperda itu sudah melalui proses bagaimana di teman-teman legislatif, yang kita harapkan itu adalah segera menjadi perdanya. Manakala sudah ada perda tentang pelarangan daging anjing di Bali, itu sangat baik artinya sebagai dasar hukum untuk kita segera bisa membebaskan Bali dalam hal ini industri pariwisata dari perdagangan daging anjing. Jadi jangan dianggap hal yang sepele, tetapi dalam hal ini sudah banyak ada komplain-komplain dari wisatawan yang berkunjung, menjadi wisatawan disuguhi daging ayam, tapi ternyata daging ayamnya sangat alot, tetapi bukan daging ayam kampung, tetapi ternyata itu adalah daging ayam daging anjing. Nah, itu kan hal yang sangat merugikan, dan ini akan dampaknya besar sekali pada industri pariwisata Bali. Nah, dalam hal inilah kami di Universitas Udayana mendorong teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, dan fakultas yang terkait untuk bekerja bahu-membahu, duduk bersama sehingga nanti suatu saat perda tentang pelarangan daging anjing beredar di Bali bisa kita wujudkan. Saya kira itu kontribusi UNUD kepada masyarakat dalam partisipasi untuk keberlanjutan pariwisata yang berkelanjutan. Saya kira itu.